malam-malam ngerujak mangga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kalimat yang sangat indah dan paling pantas kita ucapkan pada pagi hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil. Berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya doakan semoga semua nanti kita bisa berkumpul di surga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebuah kenikmatan yang luar biasa berkumpul dengan Bapak Ibu semua. Kita bicara tentang tema silaturahim. Jemaah sekalian, dalam agama kita ini ada dua hal utama. Yang pertama itu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Kira-kira ini saya mau tanya, hablum minallah sama hablum minannas lebih sulit yang mana? Ya, kenapa lebih sulit hablum minannas? Ayo kita bahas bersama-sama, pelan-pelan saja. Hablum minallah, hubungan kita vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu punya dosa enggak? Banyak. Sehari semalam kalau dihitung-hitung, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Kalau banyakkan dosa, masuk surga apa masuk neraka? Saya ulangi. Kita kan pengen ke surga nih. Ya. Kalau dihitung-hitung kita muhasabah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira banyakkan dosa, banyakkan pahala. Kalau pas ditimbang-timbang di yaumil mizan, yaumil hisab nanti, kira-kira kan kalau banyakkan dosa beratan yang kiri itu ya, kira-kira jurusannya kemana? Udah siap? Nah ini masalahnya. Ya, ini semua hubungan dengan hablum minallah. Ya. Dosa kita, pahala kita, semua itu hablum minallah. Ya. Kira-kira kalau kita punya dosa sama Allah, Allah maafin gak? Kata siapa? Ya pasti dimaafin. Quran bilang begitu. Inna allaha ghafurur rahim. Inna allaha tawabur rahim. Maka sebesar apapun, maka sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, itu pasti Allah maafin. Ya. Cuman ada satu dosa yang enggak dimaafin Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu kan? Jadi semua dosa pasti Allah maafin. Ya. Jadi dengan Allah itu relatif lebih mudah. Nah, saya mau tanya, kalau dosa sama manusia, menzolimi manusia, kira-kira dimaafin gak? Belum tentu. Ini kan kalau kita dosa sama Allah ya. Dosa sama Allah tuh gimana prosedurnya Pak, Bu? Yang pertama, istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampura ya Allah. Maafin ya Allah. Banyak. Tadi baru ngegibah di pengajian. Dah coba. Di istiqlal lagi ngaji ngegibah ya. Tapi istighfar. Istighfar, ya, taubat, mohon ampun, janji gak ngulangin. Kira-kira Allah maafin gak? Allah maafin, pasti jaminan, Pak. Dijamin, pasti dimaafkan. Tapi sebaliknya, ibu pura-pura, itu punten ya, di sampingnya duduk begitu ya, ada duit 100.000 ngegeletak. Tahu itu punya teman samping jamaahnya, ibu diam-diam ambil. Sampai ke rumah ibu beliin bakso 5 mangkok. Ya. Dimakan sama ibu. Ibu kan merasa tuh ya, merasa berdosa. Kira-kira ibu, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Telah mengambil 5 mangkok bakso ya Allah. Padahal itu bukan uang saya ya Allah. Allah maafin enggak?
Allah sih maafin aja, Allah pasti ampuni, kita taubat. Tapi masalahnya ini hablum minannas. Karena hablum minannas ada prosedur lain yang harus kita lakukan. Apa itu? Minta maaf sama manusia. Cukup? Belum. Kembalikan haknya. Yang 100 ribu tadi, balikin. Dapat 5 mangkok, bakso kita bonusin 10 mangkok. Ya, begitu caranya. Jadi kalau manusia itu, kita bersalah sama manusia, prosedurnya lebih banyak, lebih ribet, dan belum tentu dimaafin, Pak. Maka kurang-kurangilah buat salah sama manusia. Ya, kalau Allah pasti maafkan, kalau manusia belum tentu memaafkan. Ya, hati-hati, hati-hati. Banyak dosa kita itu terlibatnya sama manusia, Bapak Ibu sekalian, bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah salat kita rajin, puasa kita alhamdulillah, haji, umroh segala macam, tapi nanti di akhirat tiba-tiba ketika di yaumil mizan pas ditimbang-timbang, pahala ngajinya hilang. Pahala salatnya enggak ada. Protes kita, ya Allah, kemana pahala ngajiku di Istiqlal kemarin? Udah gerah-gerah, panas-panas sampai ngipas-ngipas begitu. Tiba-tiba enggak ada hitungannya. Pahalanya menguap gara-gara sesuatu yang kita lakukan menzalimi saudara kita. Hati-hati ya, hati-hati. Banyak hal ibadah kita yang hilang menguap tiba-tiba gara-gara kezaliman yang kita lakukan. Apalagi ada sebuah penyakit ini, penyakit yang paling banyak menggerus pahala kita dan paling banyak menyebabkan konflik di antara manusia. Penyakit hati pertama di seluruh alam raya itu penyakit apa? Ada yang tahu? Hasad. Hasad. Apa itu hasad? Dengki. Iri dengki. Hasad. Siapa pelaku pertamanya? Siapa pelaku pertamanya? Iblis. Ya. Jadi puncak muara ya, penyakit hati itu dengki. Dan pelaku pertamanya adalah iblis. Kapan dia melakukannya? Iblis itu dulu seperti malaikat. Bahkan walinya malaikat. Di antara golongan malaikat, dia itu yang paling soleh lah. Ibadahnya puluhan ribu tahun. Tiba-tiba berubah drastis. Ketika apa? Ketika Allah menciptakan makhluk baru. Siapa namanya? Nabi Adam alaihissalam. Allah ajarkan berbagai macam nama-nama benda di alam raya ini dan semua enggak bisa. Maka Allah perintahkan para malaikat bersujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Gitu kan? Disuruh sujud, semua sujud kecuali iblis. Kenapa enggak mau? Aba wastakbar. Malas, gengsi dan sombong. Alah, Adam itu kan manusia baru, nyubi istilahnya. Nyubi, ya. Anak kemarin sore bau kencur, kami ini senior di sini. Masa iya disuruh sujud sama anak baru? Gengsi dong. Gitu kan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dibanding dia, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api. Adam dari tanah. Kerenan api dong sama tanah, kata iblis. Betul enggak? Keren api sama tanah. Coba, ibu-ibu masak pakai apa sekarang, Bu? Pakai gas ya? Ada yang pakai kompor ini enggak minyak? Atau pakai pemantik gas gitu ya? Atau bapak-bapak alul hisab di sini ada? Mohon maaf ya, alul hisab. Kalau ngerokok ya yang alul hisab pakai apa tuh? Pakai api ya. Harga korek berapa, Bu, Pak? Saya enggak ngerokok, saya enggak tahu. 500, serius? 500 korek apaan? Oh, gretan. Iya. Oh, jangan 5.000 lah, saya naikin. Murah banget. 1.000 ya, tuh. Bapak bilang 500, saya naikin 1.000 lah. Oke, 1.000 harga api ya. Apa namanya? Korek api gretan gitu ya, ya. Sekarang masih ada gretan, Pak ya? Saya enggak tahu tuh, Mas. Masih ada ya? Iya, oke. Harga korek dari zaman dulu gitu-gitu aja ya, Pak ya? Betul enggak? Iya kan? Bu, harga korek, harga api begitu-gitu aja. Coba tanya harga tanah tuh di sekitar Istiqlal. Ya, jangan di Istiqlal, Pak, di Bekasi aja ya gitu ya. Naik terus, Pak.
belasan juta, puluhan juta. Kalau tanah di sini di Menteng tuh ada yang 200 juta semeter, 300 juta semeter. Harga tanah naik terus, artinya kita enggak lebih buruk dibanding iblis gitu ya. Itu bercanda-bercandanya ya. Jadi iblis tuh merasa dia lebih tinggi dibanding manusia karena dia diciptakan dari api. Ya, maka timbullah sombong. Setelah dengki timbullah sombong. Inilah penyakit yang paling banyak menggerus silaturahim tuh. Dengki sama sombong, hati-hati. Ya. Silaturahim kalau sama orang dengki mah enggak enak, Bu. Ibu-ibu hapunten pisan, maaf. Kalau ada teman sepengajiannya datang ke pengajian, biasanya pakai motor, terus tiba-tiba pakai mobil, gimana ibu responnya? Biasa pakai motor barengan pakai Mio gitu ya. Yang kalau belok kanan, SN kanan belok kiri begitu kan? Ya itu mak-mak, itu standar mak-mak memang gitu, saya enggak pernah marah, Bu. Mak-mak tuh kalau masih kanan ke kiri saya masih wajar. Kadang-kadang ke kanan dia loncat ke atas, ada tuh begitu. Itu memang settingan pabrik kayak gitu. Bapak jangan suka marah-marah ya kalau di jalan. Mama settingnya apa? Sennya nggak jelas. Udah emang begitu Pak, mama Pak. Dan dia nggak mau salah pokoknya. Gitu ya. Nah, biasa naik motor, tiba-tiba bawa mobil. Ya sebahagian yang bagus hatinya, yang lapang hatinya, dia biasa saja. Tapi bagi sebahagian orang yang sudah ada penyakit hasad dalam dirinya, wah, alah, sombong. Ya kan? Ibu punya mobil kan ya? Ngeliat melewatin rumah teman pengajiannya, ya nyapa dong, tetet gitu ya, buka klakson, tetet, turunin kaca. Si ibu yang dengki itu, baru mobil baru, sombong, pakai ngelakson, buka kaca, emang gue nggak bisa beli. Oh, ya udah, ditegur nggak dijawab mah, jalan lagi. Besok pengajian lagi, karena kemarin dibuka kaca di klakson nggak dijawab, sekarang dia ngeloyor, nyeng. Kemarin kan klakson gak dijawab. Sekarang dia terus. Sombong. Mentang-mentang mobil baru. Gak negor-negor. Gak nyapa-nyapa. Gak ngelakson apa. Itu kan serba salah kan. Diklakson salah. Gak diklakson salah. Karena memang ada penyakit dengki, hasad dalam dirinya. Maka apapun yang dilakukan itu salah. Harusnya kalau hatinya baik mah. Hatinya positif, ma, Bu, Masya Allah, Bu, gampang. Ya Allah, Ibu, mobil baru ya. Iya, Bu, Masya Allah, Bu. Atau sekali-kali saya numpang. Iya, biar dingin, Bu, biar enggak jilbabnya kusut mulu naik motor. Saya numpang, Bu, Ibu kan mobilnya dingin, ada AC-nya. Hayu, atuh, tuh, kan, dapat tumpangan gratis. Iya kan, dibanding kita dengki, kita sebel sama dia, gak dapat apa-apa, mendingan kita berbaik hati. Siapa tahu setelah diantar pakai mobilnya, pulang mampir ke warung bakso, ditraktir. Alhamdulillah. Iya Bu ya, makanya kalau silaturahim mau lancar, kurang-kurangin tuh penyakit hasad. Iya Bu ya, dengki. Kenapa saya kesini mulu Pak? Karena ini banyak pelakunya di sini. Iya semoga tidak, yang ini mah enggak lah insya Allah ya gitu. Kenapa perempuan demikian? Karena perempuan itu ya Allah Bu sedih Bu. Kalau ngomongin perempuan Bu, Bapak tahu kenapa pengajian kita banyakkan perempuannya Pak? Ini saya berdiri punten. Wah iya, 1:4 ini mah. Kenapa banyakkan perempuan? Karena perempuan tahu. Ya, sebahagian besar penghuni neraka itu siapa? Bukan yang di sini ya. Di sini mah ke surga semua. Iya, tahu ini mah di surga. Taman-taman ilmu mah di surga ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa meringankan langkahnya datang ke sebuah majlis ilmu, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga. Ini ibu-ibu, ini sedang meniti jalan ke surga. Siapa yang paling jauh rumahnya? Ada? Di Sulawesi ada? Ibu di mana rumahnya? Sulawesi Selatan, Makassar. Makassar Ibu? Ya Allah, jalan kaki Ibu ke sini. Berenang ya. Masya Allah, dari Makassar. Ya. Emang mau ngaji ya Bu niatnya Bu ya? Itu berapa coba dihitung ribuan kilometer Pak? Walaupun hadisnya di sini, Ustaz kan hadisnya man salaka tariqan. Ya. Langkah. Ya. Kalau saya naik motor nanti yang kesorga ban motor saya Ustaz. Ya enggak Bu ya. Jadi kalau ada pengajian yang jauh datang aja. Makin jauh makin gede pahalanya. Ya. Ini luar biasa. Ini ibu semua ini calon surga semua. Amin.
Makanya pengajiannya jangan tidur. Ya, ya, biar dicatatnya ibu sedang tidak tidur. Gitu ya. Perempuan tuh banyak di neraka walaupun katanya gampang ke surga, ya. Bapak Ibu, kita ini aja fair aja. Laki perempuan surganya gampangan mana? Kata siapa? Siksaha, kata siapa? Surga laki perempuan gampang siapa? Kata siapa, Bu? Kata Ustaz. Emang saya udah ngomong tadi belum? Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atul khamsah." Kalau ada seorang istri, seorang perempuan salat 5 waktu. Nah, 5 aja ya. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wasomat syahroha, puasa di bulannya. Artinya apa? Puasa Ramadan saja. Wa ato'at ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, kehormatannya. Sholat, puasa, taat suami, jaga kehormatan, kemaluannya. Apa kata Rasul? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at. Maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Tuh, ya. Surga perempuan gampang enggak? Gampang, Bu. Cuman sholat, puasa, taat suami, jaga kehormatan, selesai. Nah, kita mah ribet, Pak. Satu, nanggung diri sendiri belum tentu kelar. Harus nanggung siapa di samping kita? Nanggung siapa di bawah kita? Itu semua kena suami, Bu. Dan gawatnya lagi, kalau istri kita berbuat dosa, suami kebagian enggak? Ibu ngegosip, suami dosa enggak? Ibu buka aurat, suami dosa enggak? Kalau bapak berbuat dosa, ibu kebagian enggak? Bapak berjudi, ibu kebagian enggak? Bapak mabok nih, ibu kebagian enggak? Bapak berzina, ibu kebagian enggak? Bapak korupsi, ibu kebagian enggak? Kok bagian? Kan yang nyuruh ibu. Iya, Bu. Kata KPK begitu. Kemarin kan saya podcast sama Bang Novel Baswedan kan. Begitu kata beliau. Yang paling banyak menyebabkan laki-laki itu korupsi, ya karena faktor nyonya. Faktor samping gak kuat. Bapak ini kerja apa saja sih? Sudah jadi pejabat eselon, mobil aja masih nyicil. Rumah masih ngontrak, ngapain aja ini tetangga kita, Pak. Baru jadi ASN 3 bulan, rumahnya udah gedong. Wah, tuh. Bapak ngapain aja, hati-hati ya, Bu, ya. Jangan ya, Bu, ya. Ya. Ngomong begini, Bu. Papa tersayang. Aku dan anak-anak lebih rela kelaparan dibanding engkau membawa harta yang haram ke rumah. Kerja yang semangat, Pak, yang jujur, I love you. Wah, begitu, Bu. Harusnya begitu. Makanya suami jujur. Lah ini kata KPK begitu. Banyakan suami korupsi karena enggak kuat nahan kebawelan bininya. Ya, jangan ya, Bu, ya. Gitu ya. Bu, jadi ibu berdosa, bapak kebagian dengan catatan bapaknya enggak mendakwahi. Istrinya buka aurat, suami cuek aja. Kebagian dosa, Pak. Ya kalau bapak Bu, pakai jilbabnya, tapi enggak pakai jilbab juga. Ya, maka gugur dosa bapak. Gitu ya. Laki-laki itu enggak enak, Bu. Agak ribet surganya. Perempuan lebih gampang surganya. Gitu. Itu kabar baik buat kaum perempuan. Kabar buruknya ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, beliau diperlihatkan visualisasi surga dan neraka dan melihat beliau sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Kok bisa, pertanyaan saya? Katanya gampang surganya. Bu, kenapa perempuan banyak di neraka? Ada yang tahu? Ya, betul itu nomor dua. Yang pertama, yang paling utama menyebabkan banyak perempuan masuk neraka. Ya, kufur nikmat sama suami. Nah, wahai para ibu-ibu di Istiqlal ini. Penyebab besar banyak perempuan masuk neraka karena kufur nikmat sama suaminya. Gara-gara satu kesalahan suami, hilang semua kebaikannya. Oh, hati-hati ibu-ibu. Jangan gara-gara sekali salah, kebaikan belasan tahun, puluhan tahun hilang begitu saja. Hati-hati. Ya, Bapak, pesan saya, kurang-kurangilah buat salah sama istri, Pak. Istri kita itu ahli sejarah, Pak.
memorinya 1 terabyte. Ngerti? Ya. Kalau kita Bu laki-laki Bu, ibu berbuat sesuatu seminggu aja udah lupa Bu. Laki-laki iya Pak ya. Kita mah enggak ingat-ingat udah. Istri kita Pak, Bapak pernah punya salah 11 tahun 6 bulan 3 hari yang lalu, ingat. Dan itu suka jadi senjata. Lagi berantem nih, punten ya, pasti ada konflik Maya ya. Papa inget gak 11 tahun yang lalu pernah ngapain? Hah? 11 tahun. Jangan 11 tahun, seminggu aja kita lupa. Ya, Pak. Nah, ibu-ibu juga, jangan gara-gara satu kesalahan suami. Suami kita bukan malaikat, Ibu. Ya, pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Ya, jangan gara-gara satu kesalahan, Ibu kufur nikmat. Ya, taat sama suami, ibu, kunci surganya di sini, Bu. Dijaga kunci surganya, jangan sampai dikasih ke perempuan yang lain, begitu. Ya. Kunci surganya di sini. Sampai kata Rasul, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, dakhalatil jannah. Kalau ada istri meninggal dunia, suaminya ridho, masuk surga. Auto surga. Bu, saya mau tanya, punten. Ibu kalau meninggal, misal Bapak ridho enggak? Jawab atuh. Coba ini silakan dipikirkan dulu jawabannya. Bapak-bapak di sini. Pak, ini misal ya. Istri Bapak meninggal duluan. Bapak ridho enggak? Ridho Ustaz, ikhlas beneran. Kan ibu yang ngomong itu, Mang. Ya Allah Ustaz, ini yang saya tunggu-tunggu Ustaz. Akhirnya penderitaan saya selesai juga, Ustaz. Ya enggak gitu, itu menyukurin namanya apa? Ya beda tuh ya. Ini ridho, ya Allah, aku ridho kepada istriku ya Allah. Dia telah berbakti kepadaku, melayaniku, menjaga hartaku, menjaga anak-anakku. Aku ridho kepadanya ya Allah, masukkan dia ke surga-Mu ya Allah. Sambil nangis begitu, ibu langsung ke surga. Makanya ntar ngetes sama Bapak, Pak. Kalau Pak Mama meninggal, Bapak ridho enggak? Gitu ya. Ibu sih dulu pernah bilang begini, Papa pokoknya gak boleh kawin lagi sampai Mama mati. Nah, gara-gara begitu, oh saya bersyukur, Ma. Gitu ya, Bu. Jadi perempuan tuh surganya gampang, ridho suami, Bu. Ya. Sampai kata Rasulullah, jika aku diperbolehkan menyuruh seorang makhluk bersujud kepada makhluk lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Saking bagaimana besar ridho suami untuk seorang istri. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti sampai ke rumah, pulang-pulang ngaji dari Istiqlal gini, yang gak sama suaminya, cium tangan suaminya. Wah, Papa, maafin Mama ya. Selama ini belum bisa jadi istri yang bager, yang baik. Maafin, pokoknya sekarang Papa mau apa aja, Mama kasih. Kecuali kawin lagi, begitu. Ya, angke ya Bu ya. Jadi begitu ya. Yang pertama, kufur nikmat sama suaminya. Yang kedua, kenapa perempuan banyak di neraka? Karena itu ibu tadi betul, gak bisa menjaga lisan. Ini pun faktor yang menyebabkan silaturahim kita sering berantakan Bu. Gara-gara apa nih? Mulut. Ya, hati-hati ya Bu. Ibu punten, gibah itu dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar, statusnya dosa besar. Sama kayak membunuh, ya. Berzina sama tuh. Dosa besar statusnya. Kalau membunuh, berzina, berjudi, mabuk, itu semua pelaku dosanya ngerasa berdosa. Betul gak? Ngerasa dong. Bis mabuk ngerasa, berjudi ngerasa dia. Ini gawatnya, pelaku gibah suka gak ngerasa. Betul gak Ibu? Habis pengajian. Bu, kesini Bu. Masa Bu? Itu Bu. Ini saya bukan mau ngomongin orang ya Bu ya. Ini saya bukan mau ngomongin orang. Ada prolog dulu Pak. Ini saya bukan mau ngomongin orang. Itu Bu Ustadz Hilmi. Aduh. Selesai. Ya. Hati-hati ya. Walaupun pakai prolog gak mau ngomongin orang, ujung-ujungnya ngomongin orang. Maka ibu yang mendengarkan, tinggalkan. Karena orang bergibah kata Quran, diumpamakan seperti apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri yang kalian pasti jijik karenanya? Ibu kalau ngegibah itu seperti
nyemil, tong nyemil. Nyemil bangke saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hentikanlah bergibah mulai saat ini juga. Termasuk nonton infotainment. Ya, fatwa MUI ya Bu ya. Infotainment yang membicarakan aib orang lain hukumnya haram. Tapi kalau yang enggak ada aib enggak apa-apa. Kalau yang ada aib haram hukumnya. Dan infotainment hari ini pindah juga ke handphone. Oh, hati-hati nih. Ya, enggak semua di TV. Banyak infotainmentnya pindah ke handphone. Ada akun lambe turah ya. Lambe nyinyir ya. Lambe-lambian lah pokoknya. Dan bergibah sekarang pun mudah sekali di media sosial, termasuk menggibahi. Na'udzubillah sumana na'udzubillah. Menggibahi para ustaz. Mentahzir para ustaz. Ini yang lagi ramai sedih ya, Bu. Saya beberapa kali diminta untuk berkomentar masalah yang sedang ramai sekarang. Masalah apa? Halal haram musik. Saya selalu menolak, bukan saya enggak bisa jawab. Karena dijawab ge percuma. Divisi ma'azif itu beda-beda bagi orang. Ya. Hadis yang diperdebatkan itu ya. Ini sudah saya memilih untuk tidak berkomentar karena sudah ada yang berkomentar yang lain. Di luar masalah ikhtilaf, perbedaan itu di sosial media ya Allah serem Pak komen-komennya Pak. Bergibah berjamaah jadinya. Ya, Ibu punten ya, Bapak punten, kalau di sosial media hentikan menggibahi orang. Hati-hati ya. Gibah itu dosa besar. Ibu enggak sadar, Bapak enggak sadar, nanti di akhirat Bu, Bapak dihisap amal soleh kita hilang semua akibat gibah yang kita lakukan, ditransfer nanti ke orang yang sering kita gibahi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Ibu sekalian, apa sih manfaat silaturahim? Nah, ini kan hablum minannas kita ya. Nah, salah satu cara mengeratkan hablum minannas kita dengan silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi. Faliyasil rahimahu itu ya. Manfaat silaturahim kata Rasulullah SAW. Yang pertama, kata Rasul kan, barang siapa suka ya, rizkinya dilapangkan. Nah, jadi yang pertama manfaat dari silaturahim adalah rizki kita dilapangkan. Betul Bu. Bapak, kalau Bapak mohon maaf sedang gak punya kerjaan, sedang sulit masalah ekonomi, maka perbanyaklah silaturahim. Pasti itu akan membuka rezeki kita. Fantasyuru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kata Quran gitu. Ya. Jadi perbanyak silaturahim akan membukakan rezeki kita seluas-luasnya. Wa yumsa'alu fi asarihi, dipanjangkan umur kita. Bapak Ibu, kita ngaji ini silaturahim ini memanjangkan usia kita. Tapi hati-hati, jangan salah memaknai. Usianya mah begitu-begitu aja, enggak nambah. Kalau sudah disetting kan kita. Usia kamu 62, 63, 70. Bapak Ibu, usianya umat Nabi kita itu antara 60 sampai 70 ya. Usia umat Rasulullah itu enggak panjang, Bu. 60 sampai 70. Nabi kita berapa usianya? 63. Jadi Bapak yang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Hari ini. Siap-siap besok. Katanya mau nyunah. Ya, ikut langsung tuh 63 tahun ya. Umur umat Nabi itu hanya 60 sampai 70, enggak panjang. Enggak panjang. Ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa memanjangkan umur kita. Artinya apa? Bukan jadi 75 enggak, tetap umurnya segitu keberkahan nilainya. Ada nilai tambah di umur kita. Ya, ada namanya added value, nilai tambah dari umur kita. Maka silaturahim itu bisa menambah usia kita, artinya menambah keberkahan usia kita. Yang ketiga, silaturahim itu tanda keimanan. Ada sebuah hadis yang sangat populer, tanda-tanda iman kata Rasulullah itu ada 4 tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kata Rasulullah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, fala yu'dhi jarah, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Ibu-ibu, tanda iman yang pertama itu bukan hafal Quran. Tanda iman yang pertama bukan rajin sholat malam, bukan. Kata Rasul, tanda iman yang pertama dia tidak menyakiti tetangga. Ya Ibu ya, dicek Ibu.
tetangga di samping duduknya sekarang kebauan apa enggak? Ya punten ya, ya. Cek tetangga kita apakah mereka sudah merasakan nikmat hidup bersama kita. Atau jangan-jangan terzolimi sama kita. Makanya Rasulullah bersabda nih, kalau masak, ibu punten, kalau masak demi kita menyayangi tetangga kita, menghormati tetangga kita, maka kita perbanyak masak apanya? Kuahnya. Gitu ya, ibu, bapak. Jadi ibu, demi mencintai tetangga, menghormati tetangga, ibu kalau masak banyakin kuahnya. Jangan kayak yang zaman sekarang, bu, masak ikan asin. Lauk asin, bu, ya. Itu kan masya Allah, bu, ya. Ikan asin sama apa? Jengkol. Masya Allah. Dan ibu dapurnya gak ada eksos. Gak ada buat menyedot asap. Itu kan asapnya kemana-mana. Ya. Ada tetangga kita pengen ikan asin, pengen jengkol, tapi gak punya duit. Ya. Kebetulan dia sedang hamil. Ya Allah. Tapi ibu gak nawarin, cuma ngasih asapnya doang. Ya. Ngabibita namanya begitu, ya Allah. Mengen-mengenin, bu. Hati-hati ya, bu, ya. Hati-hati ibu-ibu kalau masak, pastikan tetangga ibu gak kebagian asapnya doang. Maka kata Rasul, perbanyaklah kuahnya. Kalau masak, banyakin kuahnya. Nih besok nih ya, lebaran haji ya, bu, ya. Ibu kalau masak semur daging, wah, daging mah setengah kilo cukup, bu. Air 2 panci. 2 panci cukup. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bu. Alhamdulillah, bu, ada sedekah nih. Kuah semur. Manipulit pisan sih ibu mah. Ya, minimal berbagi sama tetangga. Karena kata Rasul, bu, laisal mu'minun alladhi yasbau wajharuhu ja'un ila jambih. Tidak beriman seseorang jika dia mengetahui ada tetangganya yang lapar sampai ke lambungnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, cek tetangga kita ada enggak yang kelaparan. Karena kalau ada yang kelaparan, bapak ibu enggak bereaksi apapun terhadap masalah itu, hilang imannya. Sholatnya, ibadahnya semua selesai. Gara-gara kita membiarkan tetangga kita ada yang kelaparan. Kata Rasul begitu, bu, ya. Hati-hati ya. Ini penting ya. Jangan menyakiti tetangga. Yang kedua, tanda iman kata Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Ibu-ibu, muliakan tamu. Ibu kalau kedatangan tamu seneng gak? Masa? Kan kebanyakan orang zaman, pak, datang tetangga, pak, datang tamu, ya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ah, neng, sama anak kita, bilangin mamah gak ada, paling mau minjem beras, paling mau minjem garam, mau minjem duit. Nah ya, kita seuzon sama tamu kita. Para ulama tuh, bu, sengaja rumahnya gak ada sofa, gak ada furniture. Hampar begitu aja. Supaya apa? Banyak tamu datang ke rumahnya. Karena tamu datang bawa apa? Bawa rezeki. Ustaz kata siapa? Tamu datang bawa utang. Mungkin gara-gara hutang dari tamu kita, Allah kasih jalan rezeki dari pintu yang lain. Tamu datang pasti bawa berkah, bu. Ya, maka muliakan tamu ya, bu, ya. Itu tanda keimanan. Ya. Yang ketiga kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sambung tali silaturahim. Ini penting, Pak, Ibu. Indonesia ini karena kita berbeda-beda madhabnya, manhajnya, ya, segala macam, ini sering silaturahimnya putus gara-gara hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ya. Termasuk yang tadi itu, masalah perdebatan musik itu membuat kita banyak jauh dari saudara kita. Ada dia, bu, ya? Ya. Ada yang kunut sama enggak, berantem. Ada yang suka tahlil sama enggak, berantem. Ada yang suka maulid sama enggak, berantem. Nah, ada enggak di situ, bu? Di wilayah kita ada enggak? Di tempat tinggal kita ada enggak? Yang gara-gara masalah itu malah kita putus silaturahim, ada enggak? Ini, bu, bapak sekalian, faktor yang paling banyak menyebabkan ukhuwah kita renggang. Karena masalah-masalah yang sepele seperti itu. Atau gara-gara kunut doang pada berantem, bu. Aneh, bu, ya. Gara-gara kunut sampai bela buat masjid baru, bu. Itu ada, bu. Saya keliling Indonesia, Aceh ke Papua. Itu mendapati masalah, pak. Sebahagian besar masalah itu karena perbedaan masalah ini. Masalah furu'iyah.
Ada yang suka bismillahnya dijaharkan, disirkan. Ada yang zikir ba'da sholatnya, ada yang disirkan, dijaharkan. Itu beda-beda kan? Kalau kita gak bisa menerima perbedaan, ujung-ujungnya kita jadi berantem sama saudara kita sendiri. Ya. Kalau saya gampang, saya ini kan Nahdiyin. Syafi'iyah. Kunut dong. Iya, kunut saya. Tapi kalau saya ke Jogja kemarin, diundang sama Muhammadiyah jadi imam subuh, saya gak kunut. Ya Pak, menghargai jemaah yang Muhammadiyah. Sesimpel itu, Bu. Jadi gitu ya, Bu ya. Ibu, Bapak, kalau ada orang kunut, angkat tangan, aminkan. Amin, amin. Selesai. Kalau ibu kunut, imamnya gak kunut. Jangan kunut sendirian, aneh aja. Orang udah sujud, dia kunut sendirian. Ya, aneh, Bu. Ikut sujud juga. Sesederhana itu. Ya, Bu ya. Gampang, Bu. Bapak gampang. Kunut gak kunut, semua ada dalilnya. Ya. Jadi gak ada yang salah, yang benar. Yang salah itu yang gak subuh di masjid. Bu, ya. Suaminya ada, Bu, yang gak di masjid subuhannya. Bu, ada gak? Kalau masih ada, besok ke pasar beli mukena warna pink. Kata Ustaz Hilmi, ini hadiah buat suami solehah. Begitu. Beneran, Bu. Subuh, isya sama subuh itu indikator, Bu. Terutama subuh ya. Pembeda antara kita sama orang munafik, Pak. Cowok-cowok nih. Punten ya. Salat subuh di masjid. Walaupun sambil merangkak. Walaupun ada badai salju besar datang ke masjid. Ya Allah. Tuh. Keutamaan salat subuh berjamaah bagi laki-laki di masjid. Jangan pura-pura so sweet, Ibu. Kang, di rumah saja sama saya, atuh Kak. Saya takut sendirian di rumah. Kita berjamaah semoga romantis. Enggak begitu, Bu ya. Suami di masjid. Istri mau ikut boleh? Boleh. Tapi bareng sama suaminya, biar ada mahramnya, enggak ada fitnah. Gitu ya. Salat subuh di masjid. Jadi seperti itu. Jangan gara-gara perbedaan masalah ikhtilaf membuat kita berpecah belah. Imam Syafi'i, ini imam kita ya. Kunut enggak? Kunut ya kan? Siapa muridnya? Imam Ahmad bin Hanbal, Hanabilah tuh. Kunut enggak dia? Enggak. Gurunya kunut. Muridnya? Enggak kunut. Kebayang ya, hebat gurunya ya. Itu kalau gurunya orang Jakarta tuh, ya Allah. Lu, tong. Murid berani-berani ngarang-ngarang. Kunut lo, ikut gua. Begitu kalau kata orang Betawi. Tapi untung Imam Syafi'i bukan orang Betawi. Maka beliau membolehkan Imam Ahmad untuk beristihad sendiri. Bahwa kata beliau, enggak ada kunut dalam subuh. Dan beliau menerima lapang dada karena tahu kualitas keilmuan muridnya itu sudah setara dengan beliau. Maka akur-akur aja. Bahkan kata Imam Ahmad, selama 40 tahun, setiap ba'da sholat aku tidak pernah lupa menyebutkan doa untuk guruku Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Walaupun banyak berbeda. Begitu, berbeda silahkan. Berdebat, adu argumen ilmiah silahkan. Tapi setelah itu kembali bergandengan tangan. Itu yang harusnya terjadi. Pernah suatu saat Imam Syafi'i akan berkunjung ke tempatnya murid Imam Ahmad ya. Mat-mat gitu ya. Besok aku mau berkunjung ke pondokanmu lah, ke pesantrenmu kira-kira seperti itu ya. Oh, Insya Allah siap guru. Dengan sangat senang hati aku akan menerima kedatangan. Kami akan menyambut engkau tuan guru. Imam Syafi'i akan berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad tahu gurunya kan kunut. Sedangkan dia mengajar sama muridnya gak kunut. Jadi gak tahu tuh gimana kunut redaksinya. Maka kata Imam Ahmad, wahai murid-muridku, kita belajar kunut ya. Besok kita mau kedatangan guru besar kita, Imam Syafi'i. Beliau kan kunut. Kita suruh besok beliau untuk jadi imam sholat subuh. Ayo semua ngapain dong kunut. Wah. Jadi dalam pertama dalam hidupnya, mereka belajar doa kunut. Untuk memuliakan Imam Syafi'i. Sampai tiba harinya, Imam Syafi'i datang, beliau didaulat menjadi imam sholat subuh. Masya Allah. Wah, semua sudah siap ya. Rokat pertama selesai. Rokat kedua, ketika ruku ya, bangun, siap-siap untuk membaca doa kunut pertama dalam hidupnya. Wah, excited lah. Inilah kunut pertama dalam hidup kami. Gitu. Semua sudah siap mengangkat tangan, tiba-tiba Imam Syafi'i ini bablas, Pak. Terus, Bu, langsung sujud. Loh, gimana ceritanya ini? Kita udah siap-siap, udah ngapal. Lah kok dia malah sujud? Ya, selesai ditanya. Syekh, tadi antum lupa ya?
tengah sujud sahwi, lupa apa? Tadi kok gak baca kunut? Emang iya, emang diniatkan. Lu untuk apa sih? Aku menghormati kamu, Mat. Aku menghormati kamu dan murid-muridmu sebagai sahibul bait yang di sini tidak membaca kunut. Seindah itu, Pak. Itu levelnya imam mazhab. Kita imam apa, Pak? Imam samudra. Makanya kadang-kadang saya lucu gitu loh. Kalau ada orang kita baru belajar ngaji 3 bulan, langsung tuh udah malih paling benar sedunia. Jadi pemegang kunci surga, wis repot, Bu. Ya, jangan ya. Jangan merasa paling benar. Ibu ngaji begini, Bu. Harusnya orang yang makin banyak ngaji, makin banyak ilmunya, ilmu padi, ya kan? Menyala bangku, begitu. Ilmu padi ya. Makin berisi, makin merunduk. Bukan malah makin ngegas. Hari ini banyak begitu, Bu. Orang baru modal ngaji sejam itu langsung ngegas. Wah, ini ahli neraka. Mainnya neraka melulu. Ibu-ibu pakai hijab bagus. Ngeliat ntar di luaran gak pakai hijab. Kelihatan rambut. Selembar rambutmu di neraka. Waduh. Baru ngaji itu. Gak gitu ya, Bu ya. Justru ngaji itu makin banyak ilmunya, makin dia tawadhu. Justru kalau ada orang ngegas itu orang ngaji baru biasanya. Tuh di netizen kita tuh begitu, Masya Allah tuh. Wah, kalau komen Pak pedes, Pak. 3 karetnya itu. Pedes. Saya yang udah dakwah ini digoblok-goblokin sering banget, udah saya enggak balas apa-apa lah. Gitu. Karena sudah tahulah kualitasnya juga seperti apa. Gitu. Jangan ya. Jangan. Justru kita makin banyak ngaji, makin kita lebih rendah hati. Ya, jadi jangan gara-gara perbedaan furu kita pecah ya. Udah, bebas saling menghormati saja. Ya, saling mohon. Kita ini ngaji bukan untuk menjadi hakim. Tahu hakim? Tukang vonis. Enggak ya? Seperti itu. Yang terakhir, kata Rasulullah, tanda orang beriman apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya bicara yang baik, baik atau diam. Mama lagi deh. Ibu-ibu, kenapa demikian ibu-ibu? Karena kata para ahli, laki-laki sehari semalam kita, Pak, ini ngomongnya cuma 6.000 sampai 7.000 suku kata, Pak. Satu hari satu malam, 24 jam. Ya, 6.000 sampai 7.000. Istri kita berapa, Pak? Jadi enggak enak ngomongnya. 20 sampai 24.000. Artinya 4 kali lipat dibanding laki-laki. Maka kalau bapak baru ngomong satu kata, mah gitu ya. Apa jawabannya? Enggak apa-apa, Pak. Itu settingan publik yang begitu. Ya. Banyak ngomong dia. Bu, silahkan banyak bicara. Tapi tolong bicara yang membawa ibu ke surga. Ngomel boleh enggak ngomel? Boleh ngomel? Kayak gimana ngomel yang boleh? Ibu, tahu gak hadis anak TK, Bu? Yang sering banget dibicarakan tuh sama anak kita tuh. Kalau kita lagi marah orang tuanya. La takdob walakal. Ya itu hadis 1 juta umat ya. Anak TK apal tuh. La takdob walakal. Jangan marah. Bagimu surga. Mama lagi marah. Ish, mama. Kata bunda dulu di sekolah. La takdob walakal jannah. Mah, jangan marah bagimu surga. Tetap diem kita. Ya benar-benar, Bu. Jangan marah, Bu. Jangan marah. Sampai kata Rasul, beliau pernah didatangi sama sahabatnya. Ya Rasulullah, sini, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat. La taghdab. Summa, la taghdab. Summa, la taghdab. 3 kali minta nasihat, jawabannya sama. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Mama lah gitu. Ustaz, jadi kita gak boleh marah dong? Ya boleh. Tapi marah yang cantik. Emang ada Bu marahnya. Ibu tahu Syekh Sudais? Pernah ke Istiqlal ya? Syekh Sudais tahu? Kenal enggak? Kenal di mana? Sok kenal ibu-ibu nih. Saya pernah Bu ngaji ngebahas tentang cerita Nabi Musa. Ibu-ibu, kenal sama Fir'aun? Kenal. Widih. Sahibnya Fir'aun, sampai kenal sama Fir'aun, Pak, mama tuh. Ya, saya sudah is ya. Saya sudah is, ibu pernah baca biografinya.
Jadi beliau itu ternyata enggak langsung jadi seperti saya sudais. Soalnya sejak kecil gitu, enggak. Kecilnya sama kayak kita, Pak. Bandel, Pak. Bader, gitu. Sama, Pak. Kita punya teman lah orang bandel, sama, Pak. Saya sudais. Bandel luar biasa. Suatu ketika, nih saking bandelnya nih, dan si ibunya udah saking keselnya. Si Isa ibu tuh, ibunya saya sudais sedang menyiapkan makanannya. Mau menjamu kerabatnya. Di bawah gitu ya, lesehan gitu ya. Mau menyambut kerabatnya. Sudah kan panjang begitu ya. Nasi biryani, nasi kembuli, nasi apa murun gitu ya. Orang Arab gitu ya. Itu sudais kecil tiba-tiba ibu lari-larian di atas hidangan yang sudah disiapkan. Lari-lari begitu becanda sampai semua tumpah teguling semua. Padahal udah mau datang saudaranya. Kalau ibu kira-kira jadi ibunya saya sudais marah enggak? Iya marah. Ibunya saya sudais marah enggak? Marah, hai manusia. Bukan malaikat. Oh, langsung keluar tanduk. Hai sudais. Oh, dasar kamu ini. Ini penting nih. Dasar kamu ini calon imam Masjidil Haram. Oh, jadi ibu sekarang, Bu. Ya, jadi ibu besok kalau ngomel, kalau marah sama anak, Pak, boleh, tapi marah yang cantik, redaksinya diatur. Nah, kamu ini dasar ya, Nak, calon presiden 2029 misalkan. Misal gitu kan boleh aja gitu ya. Biar jadi doa yang baik, karena ketika ibu marah, bapak marah itu kan sepenuh jiwa, segenap hati gitu kan. Wah, sampai keluar tanduk, keluar asap di atasnya. Itulah keluarkan redaksi yang baik. Supaya jadi doa. Jangan sekate-kate, kata orang Betawi. Jangan. Dasar lu anak tuyul. Aduh. Mamanya tuyul. Jangan ya. Bapak, ibu, hati-hati. Apalagi ibunda. Bu, ibu itu setiap perkataannya mustajab. Jangan sekata-kata sama anaknya, walaupun sedang emosi. Kalau gak bisa ngomong yang baik, mendingan apa? Diam. Maka kata Rasul, Pak, Ibu, kalau sedang marah, diam, duduk, wudu, sholat. Baru ngomong deh. Ya, apa? Diam, duduk, wudu, sholat. Udah lupa marahnya tuh, kelamaan. Maksudnya kalau ibu marah, jangan langsung marah. Ibu pernah gak menyesal akan perkataan marah ibu? Wah, ibu keluarin semua, anak kita ketakutan begitu. Pas dia lagi tidur, ya Allah, tadi aku ngomong apa ya? Pernah gak bu kayak begitu, Bu? Karena setiap bapak ibu yang marah, itu yang bicara bukan bapak ibu. Sebahagian ditunggangi oleh iblis. Ya, setan itu. Makanya ngomongnya aneh-aneh kan? Keluar kata-kata yang aneh-aneh. Makanya sebaiknya ketika ibu marah, ya, apa tadi? Diam, duduk, kalau bisa ibu wudu, sholat, baru ngomong. Insya Allah perkataan kita tidak akan membuat kita menyesal. Gimana? Sampai jam berapa saya, panitia? Berapa menit lagi? 6 menit lagi, oh iya, betul, baik. 9.55, baik. Terakhir dari saya, jamaah sekalian, karena jam 10 jadwalnya kita. Selesaikan biar enggak korupsi waktu saya. Ya. Jadi 4 tadi ya, yang pertama fala yu'dhi jarah, jangan sakiti tetangga, yang kedua muliakan tamu, yang ketiga sambung tali silaturahim, yang keempat bicara yang baik-baik atau lebih baik di diam. Insyaallah dengan itu semua silaturahim kita akan terjaga. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman yang soleh itu bisa menjadi syafaat kita ke surga. Ada 3 syafaat ya, Bu ya. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syafaatul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah, baca Quran maka Quran akan datang menjadi penolongmu di hari kiamat nanti. Yang ketiga syafaat teman-teman yang saleh. Ibu, bapak, mau jadi teman saya enggak? Mau gak dijawab? Mau jadi teman saya enggak? Mau. Ingetin wajah saya begini ya. Ini. Saat ini kayak begini ya. Agak-agak oriental dikit ya. Tapi orang Indonesia asli. Bukan mu'alaf saya. Ya. Ibu, bapak. Punten. Kalau ibu, bapak duluan ke surga. Ya. Enggak ketemu sama saya. Kan ibu, bapak ini orang-orang soleh-solehah semua nih. Insya Allah. Calon penghuni surga. Ngaji ya,
Masya Allah, yang man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Rasul, barang siapa orang keluar rumah menuntut ilmu, maka dia sedang jihad fi sabilillah. Sedang jihad. Ya. Ibu semua orang baik, bapak semua orang baik, nanti di surga kalau enggak ketemu saya, cariin saya. Ya Allah, Ustaz Hilmi di mana? Kok enggak kelihatan? Dulu kan pernah di Istiqlal sama saya. Ngaji sama saya, ya Allah. Dia sedang di neraka. Ya Allah, jangan, ya Allah. Masukkan dia ke surga bersama-sama kami. Itu syafaat, Bu, Bapak. Pertolongan sahabat yang soleh. Ya. Semoga kita bersaudara di dunia, berkumpul kembali di surga. Amin, ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.